Banyak orang tua yang mengharuskan anaknya terdepan dalam sisi akademis. Namun tidak bagi Cornelia Agata. Pemeran Sarah dalam Sidul Anak Sekolahan ini justru ingin anaknya punya empati tinggi. Makanya, aktris 45 tahun ini lebih mementingkan pendidikan karakter untuk anak kembarnya. Ya banyaklah bekal yang saya harus berikan kepada mereka ya, terutama bagaimana mereka menjadi, ya kalau kan anak saya kembar laki perempuan, laki-laki sebagai laki-laki harus bagaimana, yang perempuan sebagai perempuan bagaimana, itu penting banget ya dalam menjalani kehidupan. Tapi memang dari kecil ya saya tanamkan empati kepada anak, pendidikan empati itu nomor satu gitu. Mereka anak-anak yang cerdas secara akademik, mereka pintar gitu ya, tapi buat saya yang penting adalah bagaimana empati mereka terhadap teman-temannya, guru, sesama, ya, hewan, lingkungan hidup lah gitu. Pokoknya mereka harus punya empati terhadap sesama, sama makhluk hidup gitu. Dan itu saya lihat mereka sangat peka ya, sangat sensitif dan sangat menjaga apa ya hal-hal yang udah saya ajarin gitu. Membesarkan anak seorang diri jadi tantangan besar bagi wanita kelahiran Bogor ini. Namun, seiring berjalannya waktu, ia punya cara mengurus putra dan putri kembarnya yang kini memasuki masa remaja. Ya mungkin karena perempuan laki ya, berbarengan gitu, di umur yang sama. Jadi ada masa-masa pertumbuhan yang misalnya mereka egosentrik ya. Jadi masa-masa itu ada up and down-nya gitu. Jadi ya saya harus bisa memposisikan mereka walaupun twins, tapi mereka juga individu yang berbeda gitu.